Hey, hello, teman-temanku semua. Welcome back my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin. Di kesempatan hari ini, Ajamkul akan mengajak kalian menikmati kesejukan udara di Taman Tabebuya sebagai spot healing dan relaksasi. Hamparan lahan hijau yang luas sangat tersaji ketika berada di Taman Tabebuya. Udaranya pun segar dan menembus dari sela-sela pohon yang rimbun, membuat perasaan menjadi rileks. Lokasi Taman Tabebuya berada di Jalan Muhammad Kafi, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Taman Tabebuya merupakan ruang terbuka hijau yang sehat dan terawat nih teman-teman, membuat banyak spot foto yang menarik. Nah, pada pagi hari maupun sore hari ketika libur akhir pekan, Taman Tabebuya menjadi pilihan yang tepat nih teman-teman untuk berolahraga. Selain itu, bisa juga dimanfaatkan sebagai area piknik bersama keluarga. Taman ini juga tak melarang siapapun pengunjungnya untuk membawa makanan maupun minuman, asalkan tetap menjaga kebersihan ya teman-teman. Dan Taman Tabebuya juga dikenal sebagai taman ramah anak. Tapi sayang nih teman-teman, di taman ini tidak dilengkapi dengan wahana permainan anak seperti perosotan ataupun ayunan. Namun tak perlu khawatir, anak-anak diperbolehkan untuk membawa mainannya sendiri. Taman Tabebuya dibuka sudah lama ya teman-teman, sekitar tahun 2012. Nah, Taman Tabebuya menyediakan sejumlah fasilitas, yaitu antara lain adanya kursi taman, lintasan jogging, jembatan, dan kolam teratai yang berisikan aneka ikan. Selain itu, terdapat satu buah toilet. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman reviewnya. Suasana di Taman Tabebuya sangat adem nih teman-teman. Ya, pokoknya cocok deh untuk sekedar bersantai bersama keluarga.
Oh iya, teman-teman. Di taman ini juga tersedia fasilitas gazebo nih. Nah, gazebonya di dalamnya terdapat perpustakaan mini nih, teman-teman. Dilengkapi beberapa buku bacaan. Seperti buku cerita anak, novel. Nah, bukunya boleh dibaca di tempat ini ya, teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin menambahkan koleksi bukunya, diperbolehkan nih, teman-teman. Di kawasan ini atau di taman ini dilarang merokok ya, teman-teman. Oke, dilanjut lagi nih, teman-teman. Taman ini dibuka untuk masyarakat umum dan dibuka setiap hari Senin sampai hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 6 sore. Siapapun bebas berkunjung dan di Taman Tabebuya tidak dikenakan biaya tiket masuk alias gratis. Dan tidak perlu reservasi juga ya, teman-teman. Taman ini juga dijaga oleh satpam yang ramah. Nah, bagi warga Jakarta Selatan dan area sekitarnya yang ingin bersantai sambil menghirup udara segar, melepas lelah, bisa datang ke taman ini ya. Meskipun tidak terlalu luas, taman ini bisa menjadi alternatif untuk wisata keluarga yang murah meriah karena di sini tuh masuknya gratis. Kalau menurut kalian, bagaimana nih? Taman Tabebuya sangat recommended ya. Tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Sebelum dilanjut, jangan lupa nih selalu memberi support di channel Ajangkul dengan cara memberi like, komentar, subscribe, dan share video ini ke media sosialmu sebanyak-banyaknya ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat.
Di Taman Tabebuya ini tidak mengizinkan pedagang untuk berjualan di dalam maupun di luar area taman ini ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, bagi kalian yang ingin ke sini, sebaiknya membawa bekal sendiri agar tidak kehausan dan kelaparan jika mau berlama-lama di taman ini. Nah, ini dia nih teman-teman, kolam teratainya yang berisikan aneka macam ikan. Oke deh teman-teman. Cukup sekian review di Taman Tabebuya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video Ajam Cool yang berikutnya. Oke teman-teman, see you.